Oke guys, ini video cara mengatasi mikrofon kemerosok ya. Jadi ini kemerosok. Diinjekkan pak, oke. Okay. Terus volume, di suara kemerosok volume sing mic. Dos, ya ini nggak bisa ya, nggak bisa connect sekaligus kalau dicolokin ada gembrosoknya. Oke, untuk kerusakan ini biasanya ininya guys ya, ininya jadi kita ganti dengan yang baru, dengan ini ya. Oke, dicopot pak. Bongkar ini guys, tengah ini dibongkar. Oke, setelah copot langsung ditarik. Tarik ini. Nih. Oh, lah ini guys ya. Ini putus semua ini. Nah, ini yang bikin apa? Dia enggak bunyi ya, enggak nyambung atau bunyi kemerosok karena dia ini putus. Solderannya banyak yang putus. Oke, sekarang kita ganti aja ini dengan yang baru. Dengan ini guys. Oke guys, ini sudah selesai dipasang ya. Jadi sekarang udah bisa dipakai. Coba bilang. Satu, dua. Ayo. Satu. Ayo. Jangan megang ini. Halo gitu. Halo. Halo Pak. Halo. Jadi masang ininya tuh sesuai dengan yang pertama kali waktu buka. Jadi tinggal nyambung aja ya guys. Biasanya ininya kabelnya putus. Jadi itu aja, kalau mic kalian rusak bukan berarti micnya ini yang rusak, tapi kabel ininya ya guys. Karena ini kabelnya kecil, ringkih banget. Jadi ini kabelnya ini banyak putus karena ini kabelnya kecil banget. Nah ini kabelnya kecil serabut ya. Jadi ini masalahnya guys. Oke, itu aja cara memperbaiki mikrofon yang tidak connect atau bunyi kresek-kresek. Sampai jumpa.